wabarakatuh guys, ya kembali ke Pasar Tasik Cideng Tanah Abang. Ya, kita kembali ke toko MN Collection. Toko MN Collection sudah saya review di beberapa hari yang lalu ya, satu mingguan yang lalu kalau nggak salah, untuk produk terbarunya. Dan sekarang launching lagi produk teranyar sekarang yang dipersiapkan mungkin ya untuk musim-musim kondangan. Dan ini gamis-gamis yang lagi hit sekarang ya, bahan katun bordir. Tuh, katun bordir bolong-bolong. Ya, sudah saya sudah saya posting di FB, di video shotnya ya, video pendek. Oke, langsung aja nih, kita review yang terupdate sekarang nih. Dia produksi juga untuk setcel, setelan celana bahan katun bordir bolong-bolong kayak gini, mix bahan ini nih, shimmer yoriu. Ya, shimmer yoriu. Nah, kita review dulu ini deh untuk produk terbaru ya. Produk terbaru yang setcel. Shimmer yoriu ya ini ya. Ya, shimmer yoriu ya nih. Ya, ini serian warna coklat. Katun bordir bolong-bolong. Lagi tren lagi sekarang ya. Nih, katun bordir bolong-bolong dia pakai puring ya, karena dia bolong-bolong pasti dalamnya pakai puring kayak gini guys tuh. Ya, udah lapis puring ya. Lapis puring. Nah, ini model busui ya. Model busui ya, pakai kancing, kancing hidup ya. Nih. Ya, kancing. Oh, kancing ini variasi aja tapi dia pakai resleting ya. Nih. Pakai resleting ditutup sama kancing. Untuk variasi ya, ada di sini ada buricak burinong. Di sini ada pahit-pahit guys ya, ada renda pahit gitu ke sini. Tuh ya, di bagian dada ya, bagian tangannya nih kayak gini ya, cantik banget ya. Nah, di bagian bawah juga tuh ya, katun bordirnya kayak gini. Nah, celana senada sama ini ya, senada sama bajunya celana ya. Bahannya shimmer yoriu untuk celananya. Nah, ini Setcel, gamisnya itu long tunic ya, atasannya long tunic ya. Ini ada berapa pilihan warna, Bun? 6 pilihan warna ya, nanti kita review ya. Nanti kita review pilihan warnanya. Oke, lanjut ya. Nih, model yang kedua. Ini mini dress ya? Ini mini dress semua. Ya. Ini untuk serian mini dress ya, untuk motif katun bordirnya beda-beda ya. Tuh, yang dipanjang sekarang. Ya, untuk dada semua berarti sama ya, pakai resleting ya. Ya, untuk dada sama pakai resleting, dia pakai kancing lagi ya, kancing variasi ya, variasi kancing di luarnya untuk menutup. Nah, ini juga sama, pilihan warna sama juga. Ya, ini motif katun bordir yang pertama ya, untuk mini dress. Model yang pertama juga, model langsung aja ya, model simple, dia ada rempah di bagian depan. Ada tali ya Uni ya, ada tali semua ya. Jadi untuk membentuk body ya tali, karena ukuran semua all size guys ya, ukuran LD 110. Ya, kalau yang midi berapa panjangnya? 130 ya untuk yang mini dress ya. Kalau untuk gamisnya 140, jadi selisih 10 cm. Ya, oke, lanjut yang kedua ya, mini dress yang model kedua, dia ada sambungan tuh ya, ada sambungan satu aja yang nggak umpak, umpaknya cuma satu aja tuh ya, udah di bawah paha ya, di dengkul ya, dengkul ke bawah. Nah, untuk bagian dada sama ya, untuk bagian dada semua model sama nih, untuk yang kita review yang ketiga ini ya tuh. Nah, dia masih mini dress ya, masih mini dress ya, ini nggak ada celananya yang tadi setcel ya. Lanjut mini dress yang ketiga. Nah, ini beda lagi motif katun bordirnya ya, beda lagi modelnya juga ya. Ini beda model, dia kancing hidup ini yang hijau ini ya, variasi tapi ada sleting juga. Berarti busui juga ya, busui friendly juga ya. Ini model yang ketiga nih, nih yang ada di video pendeknya nih kemarin ya. Ada ini juga ya, dia ada pita di bagian dada ya, di bagian dada, atas dada, di bawah leher itu ada pita. Nah, kalau tali semua ada tali ya untuk membentuk body. Nah, ini variasi kancing ke bawah, variasi ya, variasi kancing sampai dengan ke paha ya, sampai dengan ke paha ya, variasi kancing. Ya, di tangan ada katun bordir juga tuh. Nah, di bawahnya juga tuh katun bordirnya full gitu ya, modelnya tuh sama ya. Untuk warna rata-rata 6 ya, rata-rata 6 pilihan warna ya, nanti kita review ya. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini katun bordir, bukan yang bolong-bolong ya. Bukan yang bolong-bolong, ini yang tertutup. Kalau yang tertutup ini Uni pakein itu juga nggak? Pakein puring juga nggak? Enggak kan? Oh, semua pakai puring ya, spesial ya. Spesial semua dipakein puring sama Uni. Walaupun yang ini nih, yang katun bordir yang nggak bolong-bolong, sama pakai puring ya.
yang nggak bolong-bolong ini katun bordir ini pakai puring juga sama tuh, masya Allah ya, semuanya dipakein puring ya, mantap ya, MN Collection ya, walaupun nggak terawang sama dia dipakein puring, jadi nanti lebih nyerap keringat ya di dalamnya. Puring itu nanti fungsinya untuk nyerap keringat, lebih adem gitu ya. Oke, ini model midi yang ketiga ya. Tuh, katun bordirnya dia kayak timbul-timbul ya, timbul-timbul tuh, cantik nih. Ini sarian warna apa ini, gold apa apa nih? Ini gold ya. Ini gold juga cantik banget tuh. Ya, bata ya tuh, mewah banget tuh. Sama ini, 6 pilihan warna juga. Ada 6 pilihan warna juga. Nah, kalau yang ini Celine Seychelles, yang modelnya sama kayak yang ini tadi pertama kita review ya, Seychelles-nya, tapi di sini ada mix di bagian bajunya ya. Ada mix bahan Shimmer Yoryu di bagian tangan ya untuk bajunya. Kalau untuk model sama ya. Kalau untuk model sama, beda di rempelnya aja. Kalau ini satu rempel di bagian tengah aja ya. Tuh, kalau yang ini tadi ada rempel di kiri kanan. Tuh, ya. Nah, ini. Tuh, ya, share harga boleh Uni? Ini berapa harga grosiran? Yang grosir ini 200. Yang Seychelles. Ya, yang Seychelles 200 ya. Ini midi, midi-midi semua? Heeh, midi-midi semua harga 200 ya. Yang ini. Oh, yang ini. Ini lebih mahal ya. Ini lebih mahal karena di tangan, bagian tangan juga full ya, full bordir borong-borong. Kalau yang ini mix, bagian tangannya mix Shimmer Yoryu. Ya, ini lebih murah 200.000, kalau yang ini 22. Ya, sama dengan harga gamis ya. Itu grosiran guys ya. Grosiran ya di MN ya. Nah, ini lanjut kita ini review gamisnya. Ini gamisnya yang LD 110, panjang badan 140. Nah, ini. Ini. Oh, ini 145 panjangnya. Berarti ini ya, khusus untuk butik ya. Udah panjang banget ya. Ini udah inian butik. Nah, itu 145 katanya. Tuh, lihat di bawahnya ya. Katun bordir bawahnya kayak gitu. Cantik, sama dengan di bagian tangan tuh. Bawah pergelangan tangan sama dengan bawahnya ini. Ya, pilihan warna juga ada 6 pilihan warna juga nih ya, cantik-cantik ya. Untuk mode dada sama dengan yang ini tadi tuh. Ya, mode dada ya. Ada resleting di dalamnya, luarnya variasi kancing. Nah, dia ada payet-payet ke sini juga tuh, ke kiri kanan. Ya, ada 6 pilihan warna, nanti kita review. Ya, nanti kita review pilihan warna. Ini harganya 230. Ya. Oh, 23. Lebih mahal ya. Untuk yang gamis ini 230 katanya. Yang ini juga sama. Ini baju, oh gamis, ini kayak mode Malaysia ya. Nah, ini mode Malaysia nih, harga gamis. Tuh. Ya, ini yang bordir, katun bordir. Tuh, kartun bordir bolong. Nah, yang ini katun bordir bolong mix Shimmer Yoryu ya untuk gamisnya. Ya, berarti termahal di sini harga 230 ya. Termahal 230 itu harga grosiran guys ya. Kalau ngecer naiknya 30.000 di sini ya di toko MN. Itu pun harus langsung datang ke toko. Kalau lewat online nggak dilayani, pasti harus just tip ke saya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini nih katun bordir lagi. Katun bordir yang nggak bolong-bolong sama dengan yang tadi tuh, sama yang timbul. Nah, ini untuk serian gamisnya. Ya, untuk serian gamisnya nih guys ya, nih cantik nih. Ya, katun bordir modelnya simple, dia cuman ada list di bagian tengah ya untuk menutup resleting dari atas. Nah, terus ada rempel di bagian dada, di tangan, di pas sambungan tangan, di siku ada sambungan ya. Tuh, ya model tangan karet. Ya, model tangan karet. Ya. Kalau model ini ada kancing ya nih. Tangannya yang coklat ini ada kancing ya. Oh, resleting, pakai resleting tuh ya yang ini. Kalau ini enggak, ini udah langsung karena dia agak lebar ya. Oke, lanjut. Yang ini bahan apa ini? Yang ini nih, yang pojok. Ini bordiran juga ini. Oh, ini bordiran juga ya? Oh, katun iya. Bordir. Katun bordir juga ini ya. Katun bordir juga ya, tapi dia motif ya, mix ya. Semuanya puring ya. Semuanya dipakein puring ya, toko MN ya. Dia mix bahan Shimmer Yoryu. Ya, ini yang ini kena berapa Uni? Yang ini 200. 200 juga. Yang hijau ini tadi ini 200. Yang ini 22, ini 22 nih. Oh, itu ya, ini 22 gamisnya. Ini sama 22. 150. Ini berapa? 150. Oh, ini yang ini serian murah ya. Tuh, serian murah. Ini bahan apa yang ini? Tuh. Ani Arabian. Ani Arabian katanya. Tuh ya, ini yang serian murahnya di toko Uni. Termurah ya, harga 150.000-an. Tuh yang ini. Ya, semua bahan premium ya. Semua bahan premium ya di toko MN. Ya, semua bahan premium guys ya. Kalian gak bakal kecewa ya. Toko MN Collection produksi bahan premium. Ya, termahal berarti 23 ya. Termahal ini 230 ya. Yang ini 220, 220 tuh yang pojok. Nah, untuk yang serian midi 200. Nah, ini juga 200. Seychelles yang ini yang mix. Tuh, ya ini 200. Nah, ini yang
secel yang full bordir semua atasannya itu kena di 220 ya untuk harga grosiran ya. Ngecer naik 30.000 ya, itu pun kalian harus datang langsung ke sini. Kalau WA nggak dilayanin ya, mau nggak mau kalau WA ngecer harus just tip sama aku ya. Sok mangga, kita sekarang review pilihan warna. Tuh pilihan warna, warna cantik-cantik semua ya, warna-warna best seller semua tuh, masya Allah ya. Ini ada serian abunya juga. Kalau hitam nggak ada ya nih ya, hitam nggak ada ya, susu semua warna ya, susu semua warna tuh, serian warna, warna hijau, ice blue, ini ice blue, ini sage, coklatnya, masya Allah ya. Ini ada ungunya juga, ada terakota, masya Allah ya, lengkap ya, lengkap banget pilihan warna tuh. Tuh ya pilihan warna semua sama ya, tuh ya pilihan warna. Sok mangga ya buat kalian yang berminat, kalian bisa langsung datang ya nih ke toko MN ini. Dulu dia berada di gang utama di depan persis toko Abang Ade, sekarang dia udah pindah ya, dia pindah ke gang 5B ke kanan ya, gang 5B ke kanan. Kalau kalian yang biasa ngikutin vlogan saya pasti tahu ya, gang 5B ini salah satu gang yang cukup luas, bisa masuk mobil ke arah parkiran belakang ya. Di antaranya gang 5B ini sama gang belakang paling ujung, gang 7, yang bisa akses mobil ke parkiran belakang ya. Sok mangga kalian langsung datang ke sini, atau kalian yang nggak bisa datang ke sini, sok mangga kalian catat lagi nomor MN Collection ya, sudah beberapa kali setiap review saya share terus nomor WA-nya. Nah ini sok mangga kalian catat nomor WA di 0821 1298 2024, atau di 0853 7416 6745. Tuh sok mangga ya, untuk kalian yang mau order via WA, yang mau order isi butik-butiknya ya, restock lagi dagangannya ya, para pedagang-pedagang luar daerah, sok mangga digercepin ya. Atau kalian yang nggak bisa datang ke sini untuk ecer ya, aku udah open just tip, sok mangga ya, kalian bisa just tip sama aku. Untuk kalian yang cuma mau pakai-pakai aja ya, mau untuk pakai satuan ya, sok mangga ya, kalian save lagi nomor aku di 0815 7441 6212 ya, sok mangga digercepin guys ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih untuk kalian yang baru aja gabung mungkin di channel saya. Sok mangga dibantu ya, dibantu subrek, dibantu follow ya, sok mangga ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya, semoga bermanfaat ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.